السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. la syari ibu-ibu bapak-bapak jamaah haji calon tamu Allah KB Aisyah kita lanjutkan manasik kita untuk menguatkan bekal kita melaksanakan ibadah haji kemarin kita telah membahas tentang rodoh nah kelanjutan dari rodoh ini bagi bapak-bapak setelah selesai keluar dari Raudhoh tentu akan lewat di depan makam Rasul dan sahabat sedangkan kalau ibu-ibu akan kembali ke pintu 25 untuk itu mari kita perdalam manasik kita tentang pernik iarah makam Rasul yang nanti kalau sudah keluar dari masjid kita akan lurus mengetahui di situ ada makam para syuhada di Madinah Al Munawwaroh yang disebut dengan makam bagi Jamaah rahimakumullah, kita akan mencoba melihat peta kota Madinah. Ya, pada bagian tengah yang berwarna hijau itulah Masjid Nabawi atau Masjid Rasul atau Masjid Madinah kemudian yang kecil warna kuning itulah mikrob di belah mikrob tersebut adalah makam Rasulullah dan kalau lurus ke kiri lurus ke kiri disitulah komplek makam bagi sedangkan yang pada gambar jalan putih melingkar itulah yang namanya ring road dan semua jamaah haji di Indonesia memang semua ada di dalam ring road oke jadi kami ulang yang tengah itu adalah Masjid Nabawi kemudian paling depan warna kuning itu adalah mihrab dan di dekat situ ada Raudah kemudian sampingnya adalah makam Rasul begitu keluar dari masjid maka akan sampai kepada pagar masjid dan di situ sebelah kiri masjid adalah makam bagi kalau arah tidak bingung kita sholat di masjid Nabawi itu menghadap ke selatan atau madep ngidul inilah peta kota Madinah masjid Nabawi dan makam bagi jamaah rahimahumullah kita sampaikan kemarin bahwa batas roldoh adalah mimbar Rasul ini gambar di sebelah kiri ini sampai kepada rumah Rasul atau sampai sampingnya mihrab dan ketika kita keluar dari sini itu berarti kita menuju ke makam Rasulullah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah Disinilah letak makam Rasulullah itu yang paling kanan, kemudian ada pilar, kemudian kirinya adalah makam Abu Bakar dan Umar. Di depan makam Rasulullah ini, kita dapat berdoa. Assalamualaikum, ayo wa Nabiu warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, Kama sholli taala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, Kama barok taala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, innaka hamidum majid. sini kelihatan orang-orang bergerak berjalan karena memang tidak boleh terlalu lama untuk di sekitar makam Rasul ini ada askar atau petugas yang menjaga juga kita tidak boleh sampai menangis berteriak-teriak kemudian memohon yang membuat kita justru tidak seperti apa yang dituntunkan oleh Rasul maka dibatasi jarak antara pintu makam Rasul dengan orang-orang yang keluar dari Raudoh atau orang yang akan keluar ke masjid dijaga askar tapi mereka atau kita dapat melihat itu letak makam Rasulullah makam Abu Bakar dan Umar, jadi kita berdoa sambil berjalan karena kalau berhenti juga akan didorong atau diminta untuk segera berjalan terus sampai pintu dari Masjid Nabawi, dan kita keluar dari Masjid Nabawi, kita akan sampai kepada halaman Masjid Nabawi. Alhamdulillah, kita sudah keluar di halaman masjid Di belakang atas sana itulah yang namanya kubah hijau Dan pas di bawah kubah hijau itulah tadi makam Rasulullah Makam sahabat Abu Bakar dan Umar Dan di lurus ke depan sana itulah kita akan menuju ke makam bagi Inilah pintu masuk makam bagi yang perempuan tidak boleh masuk, sementara yang laki-laki boleh masuk untuk biara atau masuk untuk mengetahui semacam apa eh, makam pagi ini. Ini para laki-laki menaiki jalan untuk menuju ke dalam makam yang makam dibuka setelah waktu sholat ashar. dari atas kelihatan juga laman masjid Nabawi jamaah rahimakumullah kalau setiap selesai sholat kemudian ada jenayah yang kita juga ikut mensholatkan bersama dengan jamaah sholat fardu di masjid Nabawi setelah itu, maka jenayah akan dibawa masuk dan dimakamkan di makam pagi ini. Jamaah rahimakumullah untuk makam bagi tidak seperti yang ada di tanah air dengan batu nisan, sementara di sana hanya ada batu-batu kecil yang menandai di situ ada tempat untuk mengubur jenayah dan nanti setelah beberapa waktu maka akan diisi kembali jenayah dan ini adalah makam sejak zaman Rasulullah dan para sahabat ketika ada orang yang wafat di kota Madinah maka mereka akan dimakamkan di makam bagi Jamaah dari dalam makam ini terlihat kubah hijau yang tadi kita dari sana dan ini di samping kanan kiri kita ini adalah gundukan-gundukan tempat untuk memakamkan para sahabat, para syuhada warga Kota Madinah dan umat Islam di seluruh dunia yang wafat di kota Madinah baik itu melakukan ibadah haji maupun ibadah umroh doa ketika di makam baki yang dituntunkan Rasulullah adalah Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minina wal muslimina wa inna insya'allahu bikum lalahikuna As walakumul afiyah. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari golongan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Saya minta keselamatan untuk kami dan kalian. Demikian. Uh, manasik hari ini yang membahas tentang ziarah di makam Rasul dan makam Baki. Semoga kita dapat diri mudahkan oleh Allah untuk dapat mengunjungi tempat tersebut. Labbaik Allahumma labbaik. labai ala syari kala kala baik. Innal hamta wan ni'mata lakawal mul la syari kalak. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته